Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube. Jumpa lagi dengan Liza Deavina Channel. Hari ini saya mau berbagi resep ayam goreng jahe, gurih, bumbu meresap. Bikinnya simple, sederhana. Ayo teman-teman, kita simak videonya. Kita siapkan bahannya, ayam, bawang merah, bawang putih, jahe, daun jeruk. Ayam yang sudah kita cuci bersih, dipotong sedang seperti ini, atau sesuai selera kita. Jahe diiris tipis. Bawang merah dihaluskan. Bawang putih dihaluskan juga. Satu ruas jahe dihaluskan. Ayam yang sudah kita potong kita bumbui. 1 sendok teh kaldu ayam, 1 sendok makan kecap asin, 1 sendok teh tepung maizena, 1 sendok teh lada putih bubuk, 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok teh kemiri bubuk. Aduk sampai merata dan diamkan selama 10 menit. Setelah bahannya sudah siap semuanya, panaskan 2 sendok makan margarin. Masukkan satu persatu potongan daging ayamnya. Goreng sampai matang menggunakan api sedang agar tidak mudah gosong. Setelah harum baunya, balik di kedua sisinya agar matangnya merata. Setelah kuning kecoklatan, kita angkat dan disisihkan dulu. Panaskan minyak secukupnya. Tumis bumbu halusnya. Tambahkan daun jeruk dan jahe. Tambahkan air secukupnya. Bumbui 1 sendok teh kaldu ayam, 2 sendok makan kecap manis, 2 sendok makan madu, 1 sendok teh gula pasir atau gula merah. Aduk sampai merata. Masukkan ayam yang sudah kita goreng. Campur semuanya agar bumbu-bumbunya meresap. Ayam goreng jahe, gurih, bumbu meresap. Bikinnya simple dan sederhana. Sudah siap untuk disajikan. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.